Breakfast Hot FM sudah berada di Ampang sebab minggu lepas hari Isnin kita menjemput pemenang anugerah bintang popular berita harian 35 iaitu Bel Ngasri. So kita di DTC Motor Sdn Bhd dan kita akan tunggu dan melihat kereta apa yang dihadiahkan kepada Bel nanti. Okay, kereta dah ada nampak kat belakang tu eh. Diselubungi misteri. Guys, dimaklumkan kat bawah selimut tu ada lagi 4 kereta. Untuk kita. Untuk kita. Okey, okey. Cip, tolong petik lagi cip. Ya, saya lain kali nak bagi kereta kepada Bel ataupun mana-manalah. Kalau saya petik dalam Hot FM kena bagi kepada kami bertiga juga. Apapun kita akan saksikanlah kereta apa yang bakal DTC berikan sebagai peminat kepada artis idolanya iaitu Bel Ngasri sebentar lagi. Alright, jom. Bukan bawah tu ben. Wahala ben. Lagi dia orang selak kereta apa yang Bel akan terima? Ramai yang katakan Dreamman. Tapi kita tengoklah ya. I cakap kereta ni lagi besar dari kancil ai. Kaya ni. Takkan Dreamman, Country Home. Dan atau Country Road. Ini dia. Apa pun tuntutan chip dah termakbul. Jadi kita orang sampai sini je lah nak merealisasikan impian Bel untuk dapat kereta. So untuk kami, thank you chip. Untuk chip, ya ya ye. 1, 2, 3. Ya ya ye. Itulah dia sebuah kereta Mini Cooper Clubman. Terima kasih banyak-banyak. Memang saya suka dan saya ya ya ye. Masa saya datang ke Hot FM hanya sekadar interview, dalam keadaan saya seronok-seronok nak jumpa kawan-kawan bawa piala apa semua. Masa dekat Hot FM tu chip yang saja yang berani nak cakap. Apalah kau ni? Orang artis lain aku cek semua ada dapat kereta, kau tak dapat kereta. Dia saja yang berani. Entah macam mana datang hamba Allah bernama Cik Fendi dari DTC Motor. Bagi tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih dan tak lupa juga bagi tepukan juga kepada ORFM yang hari itu panggil. Kepada ORFM saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Kerana anda, inilah dia hasil dia. Tak ada anda, tak ada semua ni. Hanya dengan pengumuman daripada Chip KJ, saya berubah. Selama seminggu, datang. Datanglah benda ni, semuanya berubah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Terima kasih banyak-banyak orang-orang. Saya memang ya-ya-ya sangat. Say